Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahang untuk pandang pertama Honor Magic V, iaitu peranti dengan skrin boleh lipat pertama daripada Honor yang cuba bersaing dengan Samsung, Oppo dan juga Xiaomi dan juga beberapa jenama lain yang cuba menguasai pasaran dengan peranti seperti ini. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pendapat saya mengenai peranti ini, mari kita lihat spesifikasi peranti ini terlebih dahulu. Pertama sekali, skrin di luarnya menggunakan panel AMOLED 6.45 inci, manakala apabila dibuka skrin dalamnya adalah 7.9 inci, dan kedua-dua skrin ini adalah Full HD Plus menyokong HDR10 Plus. Skrin di luar tadi hanya 90Hz sahaja kadar segar semula tingginya, manakala di dalam pula adalah lebih pantas iaitu 120Hz. Menarik sekali, peranti ini dijana dengan Snapdragon 8 Gen 1, iaitu antara chip pemprosesan paling berkuasa sekarang dengan binaan 4nm, dipadankan pula dengan memori 12GB RAM dan pilihan storan sehingga 512GB. Beralih kepada bahagian kamera pula adalah Honor menggunakan 3 sensor 50MP untuk kamera belakang dan juga 2 sensor 42MP untuk kamera ultrafoto. Satu kamera ultrafoto di dalam dan satu kamera ultrafoto di luar. Bateri pula adalah 4750mAh dengan pengisian pantas 66W. Peranti ini juga dibina dengan binaan yang sangat premium, iaitu seperti di tangan saya ini adalah vegan leather dan terdapat juga pilihan titanium dengan salut kaca, dan juga peranti ini direka dengan nipis sekali. Engselnya pula juga dikatakan kukuh dengan 200,000 lipatan dan boleh bertahan sehingga 5 tahun. Dan lebih menarik sekali, rekaan ini bukan sahaja nipis tetapi ia juga menggunakan rekaan yang simetri, jika anda boleh lihat daripada kekisi, daripada butang dan lain-lain bahagian pada peranti ini, ianya semua adalah simetri dan sedap mata memandang. Baiklah, saya akan teruskan mengenai elemen paling penting pada peranti ini, iaitu mekanisme lipatannya, iaitu engsel jenis teardrop yang sama kita temui pada Oppo Find N. Engsel ini digunakan adalah untuk mengelak kesan lipatan yang kita lihat pada Z Fold 3, iaitu kesan lipatan bentuk V, lipatan yang lebih tajam. Manakala bentuk teardrop ini pula akan memberikan sedikit bonggol ataupun bumper mengelakkan kesan lipatan itu terbentuk dan nampak skrin lebih rata. Tetapi menjadi persoalan, adakah Honor lebih baik daripada Oppo ataupun Oppo lebih baik daripada Honor? Sayang sekali saya akan katakan Oppo masih juara dalam skrin yang lebih rata dan lebih sedap digunakan, kerana pada peranti Honor ini bonggol itu masih jelas terasa. Dan kalau kita lihat bandingkan pula dengan Z Fold 3, jelas sekali Honor ini jauh lebih cantik, rasa lebih solid dan memang lebih puas mata memandang skrin Honor Magic V ini berbanding dengan Samsung Galaxy Z Fold 3. Kemudian ada satu masalah yang saya tidak suka pada peranti ini, iaitu engselnya rasa sedikit bermasalah. Masa proses untuk menutup ia rasa setakat tidak senang, seakan engsel berkarat dan otak terus nak buat bunyi. Tapi apabila tutup tu dia rasa puas, buka pun rasa menarik sebab dia rasa solid yang tadi. Baiklah, skrinnya juga agak terang dan besar, yang mana bila menonton kandungan pada YouTube dan saya dapat jangka jika tonton pada Netflix juga mungkin akan lebih memuaskan. Prestasi juga susah untuk saya katakan, kerana sekali lagi saya ingatkan perisian yang saya gunakan ini adalah versi ujian. Tetapi apabila saya buka dan tutup peranti ini, contohnya apabila membuka aplikasi pelayar web dalam keadaan terbuka dan tutup, ia akan terus bersambung dengan sekelip mata yang memang sangat pantas, rasa memang puas dan memang rasa ini adalah antara sebab Snapdragon 8 Gen 1 punya kuasa yang memang jelas pantas di sini. Cuma kalau perisian ini lebih stabil mungkin akan lebih menarik. Bercakap lagi mengenai perisian, peranti ini menggunakan Magic UI, jadi bermakna ia akan meminjam sikit beberapa ciri daripada Huawei, contohnya multi tugasan ini, gesture daripada tepi yang boleh menggunakan dua aplikasi serentak kiri dan kanan dan satu aplikasi tambahan dalam bentuk tertingkap terapung. Cuma sayang sekali saya sedari dalam peranti ini tiada mode productivity yang hebat seperti Samsung. Oppo yang rasa kurang tu pun rasa lebih puas berbanding Honor yang terlepas kosong, seakan telefon biasa saja yang boleh lipat, tak banyak fungsi menarik yang boleh digunakan. Baiklah, secara keseluruhan peranti ini rasa solid saja di tangan, rasa sedap saja untuk digunakan. Cuma apabila buka tadi masih tidak boleh lawan perasaan penggunaan daripada Oppo atau juga Samsung. Honor masih banyak perlu belajar lagi daripada engsel, dari segi pembinaan engsel dan juga kualiti, sebab saya juga risaukan ketahanannya kerana ada bunyi yang kurang mengasyikkan tadi. Cuma
Mungkin ini adalah kerana unit ulasan sahaja ataupun unit ujian awal yang bukan versi akhir lagi. Begitu juga dengan versi perisian tadi. Jadi mungkin owner boleh menawarkan versi yang lebih baik pada unit yang mereka jual nanti. Bercakap pula mengenai jualan, peranti ini dilihat setakat ini hanya akan dijual di China sahaja dan tiada makluman lagi sama ada peranti ini akan dijual di pasaran Malaysia ataupun tidak. Untuk harga jualan pula, sayang sekali ketika video ini sedang direkam, harganya masih belum diketahui lagi. Tapi kalau kami sudah tahu harga, anda boleh lihat harganya tertera di bahagian bawah video ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.